juga berobatnya kemarin di China cukup besar kan, 4 bulan. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita kumpulin sekarang malam ini untuk anak-anak ya bisa membantu. Iya, dengan senang hati lah insya Allah. Ya tadi nggak banyak, cuman saya langsung sampaikan ke anak-anaknya. Sebetulnya miris dan prihatin ya, tapi ya bagaimana kan tante ya mamanya Mbak Yana ya sendiri, terus anak-anak juga sampai harus putus sekolah karena pembiayaan ini. Pasti Allah punya apa ya tujuan dan maksud tertentu akan ini semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa saling ngumpulin rezekinya untuk ini kan anak-anak lahir ini kan titipan Tuhan. Sampai ditinggalkan kan berarti tanggung jawab ke mamanya Mbak Yana, dan mamanya Mbak Yana usianya udah enggak muda kan. Jadi ya mudah-mudahan akan ada banyak tangan yang menyambung untuk mengantarkan anak-anak Mbak Yana bisa sekolah lagi. Dan terus tadi sempat bilang sama anak-anaknya, saya bilang harus sekolah lagi.